Halo penggemar sepak bola nasional. Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini beserta daftar klasemen, daftar top skor terbaru BRI Liga 1 hari ini dan jadwal selanjutnya pertandingan BRI Liga 1 2022. Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-11, Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Arema FC kalah 2-3 dari tamunya Persebaya Surabaya. Dewa United bermain imbang 2-2 versus Rans Nusantara FC. Borneo FC berhasil menang 3-0 versus Madura United. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya BRI Liga 1 2022 pekan ke-11. Berikut update klasemen sementara BRI Liga 1 2022 sampai hari ini. Di peringkat pertama Borneo FC dengan 23 poin, di peringkat kedua Madura United dengan 23 poin, di peringkat ketiga PSM Makassar dengan 22 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 16 Bayangkara FC dengan 9 poin, di peringkat 17 Barito Putra dengan 5 poin, di peringkat 18 Persik Kediri dengan 4 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 sampai hari ini. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-11, Minggu 2 Oktober 2022. Persib Bandung versus Persija Jakarta mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. PSIS Semarang versus Bayangkara FC mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.